melukis-melukis di sini sejak corona ini. Ya, enggak pernah ada bantuan buat melukis. Sekarang ibu alhamdulillah bawa sumbang. Memang kita belum begitu menghargai karya-karya seni ya. Sayang sekali, padahal kalau di luar negeri sangat dihargai. Semoga bisa menjadi penyemangat buat semuanya. Makasih ya Mas ya. Selamat melukis terus, ya. Tetap semangat. Semoga berkah ya Bu apa ya. Amin. Selalu menanti Ibu kembali ke sini. Amin. Semoga semakin banyak orang menghargai karya lukis orang-orang di sini.